aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Marno Jaya Motor MCM. Hari ini mau nge-review stok yang ada. Dari yang pertama ada Toyota Starlet SEK tahun 94, pajak hidup. Toyota Starlet SEK manual, velg racing ring 15. Buka harganya ini 44 juta nego. Pajak hidup plate Subang. Ban lumayan tebal, velg racing. Belakangnya lagi ada Carry Futura. Serinya Adi Putro yang 14. Velgnya racing. Ban lumayan tebel-tebel. Pajaknya hidup. Ini dalemannya. Manual. Pajaknya bulan 7 2023. Harganya 33 juta. Ini belakangnya lagi ada kapsul new model generasi terakhir LGX tangan pertama dari baru. BPKB masih lama 2004. Ini dalemannya. Ini buka harganya 85 juta nego. Pajak hidup bulan 4. Bisa kredit ini, DP-nya minimal 35 juta. LGX 2004. Benz. Ini udah ter-DP juga. Ini ada yang murah. Harganya cuma 11 juta, pajaknya hidup bulan 11. Carry Bagong tahun 87. Pajak hidup, ban tebel-tebel 4 biji. Mesin nyala. Ini harganya murah saja 11 juta nego. Ini dalemannya rapi. Ya, daripada beli motor, beli ini enggak kehujanan. Sebelahnya lagi ada Kijang Super Long tahun 91, pajak hidup. Warna hijau Super Long 91. Ini harganya 35 juta nego. Ini dalemannya ya. Long. Joknya masih yang depan nyatu. Ke belakang lagi ada Toyota Kijang Krista tahun 2001. Manual bensin. Ini dalemannya. Dalemannya masih ori ya. Masih bludru. Harganya 73 juta nego. Ini depan ada Daihatsu Espace sudah ter-DP. Mau dibawa ke Jogja. Belakangnya lagi ada Toyota Kijang Super Pickup tahun 91. Plat B Depok.
pajaknya pas ulang tahun, gearnya mati, bisa terima hidup. Harganya 33 juta. Nego. Ini dalemannya. Masih lumayan rapi. Baknya masih standar. Kita ke depan lagi. Ini ada pickup Kijang Super tahun 94. Ini pajak gear mati, bisa terima hidup. Ini buka harganya 33 juta nego. Tahun 94 pickup. Bukan potongan, asli. Dua-duanya asli. Ini dalamannya. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang Box tahun 94. Pajak hidup, gear hidup. Ini buka harganya 37 juta. Oh, kunci. Itu Super 92 udah laku, mau cabut berkas ke Bogor. Kita ke depan lagi. Ini ada Kijang Super 94. Udah dimodif kayak Grand Extra penampilannya. Pajak hidup. Pintu 5. Super 94. Ini dalemannya. AC-nya udah double. Ini harganya 35 juta nego. Sebelahnya lagi ada Toyota Kijang jantan tahun 92 B Bekasi. Ini dalemannya lumayan rapi, AC-nya double. Ini pajaknya aja yang ulang tahun, bisa terima panjang. Ini harganya 33 juta nego. Sebelahnya lagi ada Isuzu Panther Deluxe tahun 95. Pajak hidup. AC dingin, talang air lumayan bagus. Panther Deluxe tahun 95. Ini dalemannya. Power window depan. AC-nya dingin. Ini joknya cuma disarungin aja. Buka harganya 46 juta nego. Sebelahnya lagi ada Daihatsu Xenia XE tahun 2008. Ini bisa kredit kalau ada yang bapak-bapak mau pengen kredit. Ini dalamannya bersih, ori, rapi. Audionya udah Android yang 1.3 ya ini. Ini buka harganya 82 juta nego. Terima pajak panjang tahun depan. Manual. Sebelahnya lagi ada kapsul LGX tahun 2001 yang 2000 cc, manual. Pajak hidup bulan 5. Ini dalemannya kita lihat masih ori. Ini joknya cuma disarungin doang ya.
LG tahun 2001 harganya 74 juta naik. Oh, sebelahnya lagi ada Carry 1000 tahun 96. Carry 1000 velg racing, ini harganya 25 juta nego. Ini dalemannya. Rp25 juta nego. Sebelahnya lagi ada sedan Toyota Soluna pribadi, bukan ekstraksi ya, tahun 2002, pajak hidup, manual, udah power window, central lock. Ini harganya 42 juta nego. Sebelahnya lagi ada Proton Safi tahun 2010, pajaknya aja yang telat. Manual. Ini harganya 39 juta. Di luar ada Kijang pickup warna putih tahun 89. Buka harganya 33 juta nego. Ada raknya. Gearnya mati, bisa terima hidup. Sebelahnya lagi ada Futura GRV AC double, velg racing, ban tebel, catnya mulus, tahun 2003. Ini buka harganya 44 juta nego. Kalau pajak mati 36 juta nego. Ini Kijang Rover 92 mau dikirim ke Lampung. Udah dibayar lunas, pajaknya udah dibayar. Tinggal kirim ntar malam berangkat. Alamatnya Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Depan gedung Bank Finance, belakang Universitas Tama Jagakarsa. Sampai di sini dulu review hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.